nggak apa-apa mas, pengen aja biar lebih fresh, biar lebih segar. Oke. Okay. Ini terinspirasi dari model apa nih? Enggak ada terinspirasi mas. Emang ini baru pertama kalinya saya berani potong yang pendek banget di atas bahu. Biasanya kan paling pendek ya sebahu atau di bawah bahu. Kalau sekarang pendek banget. Tapi kenapa sih tuntutan pekerjaan? Enggak, emang pengen aja. Pengen aja biar sesuatu yang beda aja. Ya. Bosen rambut panjang ya? Bosen mas, sudah terlalu lama rambut panjang terus kan selama ini kan. Jadi lebih pede nih rambut pendek nih gue. Saya mah pede-pede aja mas. Tapi emang. Karena udah terlalu sering panjang ya, udah berapa tahun panjang terus. Gitu. Biasanya sih saya nggak diizinin kalau potong pendek segini, tapi karena emang kebetulan rambut saya juga udah rusak banget kan, ujung-ujungnya tuh udah kayak sapu ijuk, jadi emang harus digunting, harus dihabisin semua. Ayah nggak boleh kalau saya rambut saya pendek gitu, cuma dia tahu kondisi rambut saya emang udah rusak parah, malah tadi harusnya lebih bondo lagi karena pendek banget kayak gitu. Enggak, karena harus ngebuang rambut yang kasarnya kan, rambut yang rusaknya gitu. Kalau nggak ada, saya nggak pernah inspirasi dari mana-mana ya. Pengen aja saya tanya potong segini mau nggak? Iya deh mau. Ya, tim. Tapi saya ada di situ, nemenin sambil makan padang. Kalau makeover sama orang kan dilihat dari kebiasaannya dia, karakternya dia, kenyamanannya dia, semua harus disesuaikan, nggak bisa sesuai dengan keinginan saya aja. Tapi kan agak pengen bilang iya. Ya semoga apa yang saya buat untuk Ayu bisa jadi trendsetter buat teman-teman semuanya gitu. Karena daripada rambut harus diikat-ikat gitu kan, malah jadi kotor. Jadi lebih bagus kalau seger. Kalau biasa kan kalau cewek ke salon kan motong berapa senti. Tapi kalau ini kan memang pengen di makeover gitu. Jadi memang pengen tampil beda gitu. Oh fresh dong, seger. Seger banget. Kelihatannya gimana? Segar? Segar. Doain aja. Tadi yang warnanya warna abu-abu monyet apa biru dongo nggak tahu. Jadi ganti nggak coklat. Jadi emang warnanya muda, coklat. Ya. Okay. Jadi tambah muda ya. Kalian denger tante muda. Aku kesinggung. Kayu tapi potongan. Sial nggak sih Kayu potong rambut ini? Bersyukur mas, bukan buang sial. Bersyukur. Buat penampilan baru. Saya nggak ngerti buang sial ya. Itu kalau saya mah yang namanya melakukan makeover orang ya demi kebaikan aja. Bahagia, saya nggak pernah ngeliat Ayu sedih. Saya juga nggak pernah nanya-nanya tentang kesedihan. Justru ya kita sebagai sahabat menguatkan bahwa daripada kenapa-napa di kemudian hari ya mendingan sekarang. Lagi pula banyak kok orang yang gagal menikah bukan cuma Ayu ting-ting aja. Jadi buat saya ini bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan gitu kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.